Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lanjutan partai semifinal antara Super Kid berhadapan dengan Bintang Timur. Turnamen Piala Apsi Anniversary Bintang Timur yang dilaksanakan di Dodek Jur, usia 12 tahun. Sambil menunggu peluit wasit dibunyikan, babak pertama akan segera dimulai. Langsung shooting Bintang Timur. Apa TikToknya, Om? Tidak ada TikTok. Video. TikTok kan YouTube. Apa YouTube-nya? Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam. Super Kid. Masih Bintang Timur bangun serangan. Umpan silang berhasil direbut. Masih Bintang Timur angkat dan handsball. Wasit melihat bahwa terkena tangan pemain dari Bintang Timur. Jangan panik, Gali, santai aja. Tenang. Cari ruang kosong apa? Masih Bintang Timur membangun serangan melalui sayap kiri. Dan bola terlepas. Masih Bintang Timur berhasil direk curi. Super Kid pindah ke sisi kanan, nomor punggung 13 masih Kapa 27. Buka Kapa. Masih nomor punggung 15 mencari teman, berpindah ke sisi kanan. Masih Bintang Timur angkat langsung. Tendangan yang masih melambung tinggi besar gawang dari Super Kid. Dani siap. Masih Bintang Timur. Bola tepat jatuh di kiper Bintang Timur. Umpan 1-2 Bintang Timur berhasil dipatahkan anak-anak Super Kid. Lepas peluang Bintang Timur, shooting langsung. Naik kafa. Lemparan ke dalam Super Kid. Dan pelanggaran terjadi. Jangan terlalu jauh. Angkat langsung ke depan. Berhasil curi Super Kid.
Ya, pergantian pemain dari Super Kid. 14 keluar. Dan nomor 6 masuk. Pan ke dalam baru saja dilakukan. Bali bola ke lapangan. Tendangan bebas untuk Super Kid. Siap-siap angkat langsung, bola ke depan langsung. Dan buang saja. Hasilkan tendangan pojok untuk Super Kid. Kafa goyang, Kafa. Angkat langsung, peluang masih Super Kid. Ambil. Yang tenang, anu gali. Bola keluar lapangan, lempar ke dalam kembali untuk Bintang Timur. Masih berhasil di heading. Terlepas. Bintang Timur gagal membangun serangan. Anak-anak Bintang Timur. Lemparan ke dalam kembali. Masih nomor punggung 10. Dan bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Bintang Timur berpindah ke sisi kiri. Peluang gagal dimanfaatkan. Masih Super Kid. Terjatuh di sana nomor 13. Ya, kontrol kali, kontrol dulu kali. Pelan dulu bawah. Ya. Astagfirullah. Umpan yang tidak jelas. Mengarah ke sisi kiri pertahanan dari Super Kid. Lemparan ke dalam Super Kid. Skor masih 0-0 babak pertama di partai 4 besar semifinal. Angkat ke depan langsung, peluang hampir saja headingan apa mengenai sasaran. Ya, ambil Kafa, kontrol. Bawah. Naik kali, maju kali. Cari teman. Pindah ke nomor punggung bus. Ya, itu kali kosong itu. Kasih kali. Kembali kali. Dan ya. Pelanggaran terjadi di sana. Peluang Bintang Timur melalui bola mati. Ambil ya, Kafa. Apakah bisa mencetak gol dari bola mati?
Jangan tinggi tuh, Wik. Siapa nomor punggung 10 Bintang Timur? Shooting langsung, sayang sekali masih melebar di kiri pertahanan dari Bintang Timur. Pergantian pemain kembali dari Bintang Timur. Masuk nomor punggung 30, keluar nomor punggung 6. Masih nomor 27, shooting lebar, hey. Kembali. Yang tenang. Bintang Timur gagal serangan. Ya, terjadi gol di lapangan luar. Rail BK berhadapan dengan Albi. Masih nomor punggung 30. Berpindah ke sisi kiri. Masih nomor punggung 27. Meliuk-liuk dia di sana. Shooting hampir saja. Nomor punggung 27 minta gol. Sayang masih melebar ke sisi kiri. Itu pelatihnya ke baju putih itu, Pak. Ya, tendangan penjuru untuk Bintang Timur. Luang angkat langsung. Luang kembali shooting. Tendangan pojok kedua untuk Bintang Timur. Danis. Angkat kembali umpan lambung. Ayo lagi. Gagal serangan anak-anak Bintang Timur. Masih super kit. Kembali umpan terobosan. Hampir saja peluang dan gol Bintang Timur. Papa berhasil mencatatkan namanya di papan skor nomor punggung 27. Tertinggal sementara super kit atas Bintang Timur. Gol diciptakan nomor punggung 27 Papa. Langsung mengarah tendangan ke jantung pertahanan Bintang Timur. Sabar nak. Tenang, main tenang. Main tenang. Main tenang tuh. Masih nomor punggung 15. Iya. Masih super kit. Buka kafa. Masih nomor punggung 30 melebar kembali ke sisi kiri dan
masih tinggi gol penyerangan dalam Bintang Timur di atas besar gawang. Gagal peluang. Cetak gol kedua. Lari ke Pak. Peluang kembali. Masih Bintang Timur menyusun serangan. Buka. Masih nomor punggung 15 dan berakhirlah sudah kick-off babak pertama. 15 menit ya? Iya, kurang lebih. Bintang Timur berhadapan dengan Super Kid, unggul sementara Bintang Timur 1-0. Gol diciptakan nomor punggung 27 Kapa. Dan kita lanjutkan saat lagi kick-off babak kedua. Ya, kita lanjutkan kembali kick-off babak kedua. Di partai empat besar, Super Kid berhadapan dengan Bintang Timur, unggul sementara Bintang Timur 1-0. Anip seri Bintang Timur. Terlihat wasit sudah memasuki lapangan. Ya, saat lagi kick-off babak kedua akan segera dimulai. Nunggu peluit wasit dibunyikan. Wasit sudah melihat jam dan kick-off babak kedua dimulai. Dibuang saja lemparan ke dalam. Coba menekan di babak kedua Super Kid. Dibuang saja. Berpindah ke sisi kanan. Dorong langsung. Umpan lambung. Sayang sekali. Jatuh di tangan kiper dari Super Kid. Masih terjadi perebutan bola di garis tengah dan pelanggaran terjadi. Tendangan bebas Super Kid babak kedua. Terjadi gol lagi di lapangan luar. Tinggal Harbi sementara. Siap-siap nomor punggung 12 Super Kid. Apakah bisa menyamakan kedudukan dari bola mati? Shooting langsung. Masih Super Kid. Berpindah ke sisi kiri. Masih Super Kid. Dibuang ya, saja. Serangan balik Kapa. Sendirian dia di sana peluang. Masih kucik-kucik nomor punggung 27 shooting hampir saja. Terlambat. Shooting dari nomor punggung 27 hanya menghasilkan tendangan pojok. Lemparan ke dalam.
mana orang ya? Oh, tendangan pojok. Nomor punggung 13, angkat langsung ke tengah. Peluang masih tinggi di atas setar gawang Super Kid. Masih Bintang Timur cari teman di sana. Umpan datar, peluang di depan mulut gawang Super Kid. Kembali nomor punggung 18. Tuh, buka, kasih temanmu. Berhasil direbut shooting dan bola keluar lapangan. Masih nomor punggung 13, shooting langsung dan gol kembali Bintang Timur. Merubah skor menjadi 2-0, unggul Bintang Timur. 2-0 atas Super Kid. Tertinggal kembali Super Kid di babak kedua. Gantian pemain dari Bintang Timur. Keluar nomor punggung 30. Masuk nomor punggung 28. Nomor punggung 30 masuk nomor 29. Persiapan angkat langsung. Lepas aja, Mas. Pergantian pemain dari Super Kid. Pergantian pemain kembali. Buka kafa. Shooting. Pergantian pemain dari Super Kid. Lihat teman Sarin. Kembali pergantian pemain Super Kid. 19. Masih Super Kid mengatur serangan. Peluang shooting gagal, bola keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk BT Bintang Timur. Ya, wasit memberikan hadiah kartu kuning untuk kiper Bintang Timur. Mungkin dianggap terlalu lama. Langsung ke depan Bintang Timur. Terlepas, berhasil dicuri anak-anak Super Kid. Bawa. Ayo. Berhasil keluar. Siap lip. Paran ke dalam Bintang Timur. Ya, lari, hadap. Masih Bintang Timur. Angkat dan keluar lapangan kembali. Skor masih 2-0. Bintang Timur unggul babak kedua.
masih super kit. Berhasil curi serangan balik dari Bintang Timur. Ya, kontrol kali ya, Sang. Angkat langsung. Tepat jatuh di pelukan kiper dari Super Kid. Andre. Nih, ada. Ya, ambil. Ya, terlihat pemain dari Super Kid tergeletak di dalam lapangan. Kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa dan bisa lanjut pertandingan. Ih, pas baju ini. Anu kah panas kah? Dan Bintang Timur. Habis sudah dia. Dan terjadi gol di lapangan 2. Pergantian pemain dari Harbi masuk nomor 17. Ya, kembali dilanjutkan Bintang Timur versus Perkit. Nomor 22. Ya. Itu dorong. Luang masih tinggi di atas benar gawang dari Super Kid. Kembali gagal. Serangan anak-anak Bintang Timur. Nggak usah buru-buru. Pindah ke sisi kiri. Umpan 1-2, terlepas dia, peluang shooting dan gol, kembali Bintang Timur. Menambah pundi-pundi gol menjadi 3-0, tinggal Super Kid atas Bintang Timur. Skor menjadi 3-0, Bintang Timur unggul di babak kedua. Pelanggaran terjadi. Ya, kosong. Dan handsball. Wasit melihat bola terkena tangan atau pelanggaran terjadi. Peluang dari Super Kid memperkecil keunggulan dari Bintang Timur. Seru ini deh. Siap-siap Super Kid angkat langsung. Terlepas, kembali serangan balik. Sorong aja Pak. Oh, peluang kembali, peluang dan berhasil jatuh di pelukan kiper Super Kid. Gagal nomor punggung 27. Cetak gol. Masih Bintang Timur.
bola keluar lapangan. Biasanya kamu lewati gawang dulu. Tendangan pojok untuk Super Kid Bintang Timur. Angkat langsung, peluang kembali gagal. Dan pelanggaran kembali terjadi. Wasit memberikan kartu kuning. Pelanggaran yang keras dari Super Kid. Terlihat tim medis dari Bintang Timur cepat tanggap. Dan berakhirlah LBK Harbi di lapangan ke lapangan 2. Angkat langsung ke depan. Peluang. Ya, bertahan aja lah. Berdiri-berdiri aja, Saril. Habis sudah pemain. Pemain sudah habis. Sudah mau habis juga kok. Dewi bertahan aja dulu, Wei. Kompres yang ada, dingin. Ada lebih dingin dah lagi. Peluang. Ambil Fadil. Ya. Ini kena. Ya. Sudah menang 3-0. Enggak ada. Del. Ya. Masih Bintang Timur, umpan terobosan. Ayo, Pak. Awas. Alif, mundur dulu, Alif. Tak bisa. Diva, kamu udah turun dulu nak. Gak bisa Karel. Shooting dan berakhirlah kickoff babak kedua Bintang Timur versus Super Kid. Dimenangkan Bintang Timur dengan skor 3-0. Bintang Timur berhasil maju ke final. Lanjutkan kembali saat lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.